Oke, di video kali ini cara kita mengaktifkan hemat baterai di HP Xiaomi ataupun HP Poco. Caranya teman-teman buka pengaturan. Buka pengaturan. Kemudian di sini kita pergi ke bagian baterai. Nah, di sini bagian depan ada muncul penghemat baterai ultra. Jadi kita tidak perlu menggunakan ini lagi ya. Kita coba menggunakan yang standar aja. Caranya, kita buka setelan yang bagian atas, kanan atas. Kemudian kita pilih penghemat baterai. Di sini kita aktifkan. Nah, nanti bakalan baterai kita berlogo warna agak orange. Kemudian ini pop up seperti ini, tekan OK saja. Di sini ada yang namanya ini matikan saat isi daya. Jadi boleh teman-teman matikan atau tidak ya, itu terserah teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil mengaktifkan penghemat baterai. Jadi kalau mau matikan silahkan teman nonaktifkan, nanti dia bakalan kembali normal lagi seperti itu. Kalau kita menggunakan yang ultra nanti wifi pun tidak bakalan bisa kita buka ya seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you in the video. Dah.